إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah menegaskan di dalam kitabnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Hari ini, kita bersyukur di atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk di kawasan ini khususnya dengan dapat salat di masjid yang baru ini. Semoga Allah memakmurkan masjid ini dengan orang-orang yang senantiasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang-orang yang saleh itu. Antaranya Allah menyatakan orang-orang yang memakmurkan masjid itu, Allah menyifatkan mereka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Lelaki-lelaki ataupun orang-orang yang tidak mengalpakan mereka, melalaikan mereka oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jual beli disuruh oleh agama, riba diharamkan oleh agama. Namun orang-orang yang melakukan jual beli di dalam agama ini, pusat perasaan ketakwaan mereka ialah daripada di masjid. Semangat mereka yang saleh di dalam masjid itu dibawa keluar di dalam kehidupan mereka di luar masjid. Duka cita, jika sekiranya kita yang hadir ke masjid ataupun yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, kita menjaga supaya salat kita sah, kita menjaga supaya wuduk kita tidak tercemar, tetapi kita tidak menjaga harta yang kita miliki, suapan yang kita makan, minuman yang kita minum, kita tidak menjaganya daripada perkara-perkara yang haram. Ramai orang apabila dia menyebut sesuatu yang haram, makanan yang haram, datang ke dalam kepada pemikirannya hanya perkara-perkara haram seperti haiwan yang tak disembelih ataupun adanya di dalamnya khinzir dan seumpamanya. Dia terlepas pandang dalam sebahagian keadaan bagaimana mengambil harta orang secara tanpa keizinan mereka ataupun mengambil harta orang secara batil, menjadikan makan dan minum kita haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Wahai manusia, Allah itu baik dan ia tidak menerima melainkan yang baik.
Allah memerintahkan orang-orang mukminin sama seperti mana yang Allah perintahkan para rasul. Apa perintah Allah pada para rasul? Allah menyatakan, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Allah kata, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makan dari yang baik-baik, wa'malu saliha, dan beramal dengan amalan saleh, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, yakni Allah, di atas apa yang kamu lakukan, aku amat mengetahui. Kemudian Nabi baca ayat lain di dalam surah Al-Baqarah. Allah kata benda yang hampir sama kepada kita. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang satu orang lelaki yang jauh, yutirus safar, jauh musafir. Pasal apa Nabi sebut musafir? Karena biasanya orang yang musafir itu doanya mustajab. Kita bila musafir pergi ke Mekah, bukan saja di Mekah je mustajab, dalam perjalanan pun mustajab karena kita musafir. Kita musafir pergi ziarah saudara mara kita di Kuala Lumpur ke di mana negeri, kita orang yang musafir boleh jamak dan qasar. Or doa orang yang musafir mustajab. Ini kan pula yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ar-rajul yatirus safar, yutilus safar, satu orang yang jauh, yang lama pemusafirnya, ash'atha aghbara, rambut kusut masai, berdebu dia, yamuddu yadaihi ila sama, rambut kusut masai, berdebu dia, susah dalam keadaan susah, yamuddu yadaihi ila sama, tangan dia dilangkat ke langit. Biasanya dalam musafir, hati luluh, susah, tangan angkat ke langit. Ini semua ciri doa mustajab. Ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ini pun ciri doa mustajab. Sebut ya Rab, ya Rab. Allah suka ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rab, ya Rab. Doa mustajab. Tapi Nabi kata, wa mat'umuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram. Tapi Nabi kata makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, tenggelam dalam yang haram. Fa anna yustajab. Macam mana Allah nak mustajabkan doa? Jadi kita tahu kadang-kadang syarat doa dah cukup tapi doa tak mustajab sebab ambil yang haram. Sekalipun dia pergi doa di Mekah, kalau harta dia adalah haram, dia pergi ke Mekah tu dengan duit haram, ataupun dia bina harta rumahnya atau pakaiannya, makan pakaiannya yang haram, tidak mustajab doanya. Kadang-kadang orang kita kalau tahu ada unsur baru, konon ada unsur khinzir, dah takut dia dengan makanan tu. Alhamdulillah, bagus. Tapi kadang-kadang bab haram yang lain dalam makan minum dia tak kira. Kadang-kadang kita datang satu tempat, kita ambil makanan, kita timbang barang orang yang jadi pekedai, timbang barang orang kurang. Kita tak rasa makan hak dia, tapi hak dia, dia bayar 1 kilo, kita timbang kurang daripada itu. Ataupun kita bagi tahu tak betul, kita ini barang elok, dia beli di atas sangkaan kita. Kita makan harta yang haram. Kita ambil tanah adik-beradik kita, saudara mara kita. Banyak lagi kadang-kala harta makan minum, orang tak bagi kita bahagian makanan tu, kita makan. Termasuk kadang-kadang perkara-perkara di masjid juga. Orang buat jamuan di masjid, kita makan di masjid. Kadang-kadang kita ambil lebih pada orang lain, kita bawa balik rumah. Tuan yang jamu tu dia jamu di masjid saja. Kita tak warak dalam hal itu. Sedangkan kalau tanya dia nak bawa balik, semua orang bawa balik, tentu habis makanan itu. Ini semua memerlukan sikap yang tahu, warak dan jaga-jaga dengan apa yang kita ambil daripada harta orang.
orang yang menjaga hartanya, makan pakainya, mudah-mudahan mustajab doanya. Ada keajaiban di dalam hidupnya. Allah mendengar doanya. Minggu ini, di negeri Perlis ini, kita kempen keuangan Islam. Supaya kita semua mengambil berat antara satu bab yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, bahkan istiharkan perang jika sekiranya kita langgar dan ramai orang yang melanggar. Iaitulah bab riba. Kalau kita berada di negeri yang mungkin tak ada perbankan Islam dan seumpamanya, mungkin kita mempunyai alasan di atas darurat kehidupan. Di negeri ini kita ada banyak alternatif kita. Kita ada banyak ruang yang membolehkan kita mengelakkan diri daripada riba. Riba diamalkan oleh Yahudi. Ia diamalkan di kalangan pembesar Mekah. Dia diamalkan sehingga Nabi SAW pada akhir hayatnya pun menyebut tentang riba. Dan kita kena tahu, kerana sistem riba itulah menyebabkan kekuatan, membolehkan golongan rakus kapitalis mencengkam manusia. Sehingga kerakusan yang barangkali tidak terbayang oleh penulis-penulis agung kapitalis seperti Adam Smith dan seumpamanya, bagaimana akhirnya sistem kapitalis telah memiskinkan negara-negara, sebahagian negara, dan mengkayakan sebahagian manusia melalui sistem riba. Sebab itu riba itu diharamkan bermula daripada sin yang awal sehingga seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang riba. Dosa besar, senarai dosa besar dalam sebagian hadis, riba mengatasi dosa yang lain. Pinjaman riba, dan dia datang ke masjid, alhamdulillah, dia rasa dia berdosa kalau dia makan khinzir, tapi dia tak rasa berdosa dia mengamalkan riba yang dosanya lebih besar daripada makan khinzir. Tuhan mengharamkan riba, dan ini adalah ujian Allah pada kita supaya kita berdisiplin tidak terlibat dalam sistem yang menindas. Maka sebab itu, sesiapa yang terlibat dengan riba, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh tinggalkan riba. Modal ambil balik, jangan riba orang. Kamu boleh ambil untung melalui lain, kamu boleh buat jual beli, tapi jangan kamu di atas 1,000 mengambil 1,100 ataupun 1,001 ringgit. Peluang menindas itu ingin dihapuskan. Sebab itu ekonomi yang dinamakan oleh sebahagian pihak sebagai ekonomi Islam, tapi yang lebih penting daripada itu ialah akhlak Islam, itu Islamic ethics in economy, etika Islam di dalam ekonomi, akhlak Islam di dalam ekonomi. Maka sebab itu bagi kita negara seperti ini yang mempunyai banyak peluang untuk mengelakkan diri daripada riba, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita daripada riba. Kita tengok tadi hasil duit zakat yang Ma'ib bagi. Kenapa zakat diberikan, difardukan zakat? Kalau dah kaya, kaya nasib dia, kaya rezeki dia, kaya. Tetapi Allah sebut salah satu punca sebab kenapa duit ini mesti dibagi. Allah menyatakan kaila yakuna dulatan baina aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kalangan kamu. Ini sebelum sistem, sebelum golongan sosialis, sebelum Karl Marx, sebelum Lenin berfikir bagaimana pembahagian tahun yang dulu telah mengatakan bahawasanya kaila yakunu dulatan baina aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di kalangan kamu semata-mata. Daripada habuan orang yang kaya, ia turun kepada orang yang miskin. Supaya tidak timbul hasad.
maka orang-orang yang miskin yang mendapat harta daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala melalui sistem Islam ini bersyukur dan mendoakan yang kaya itu dirahmati, dan mudah-mudahan kekayaan itu akan membolehkan mereka membantu orang yang lain. Mudah-mudahan dengan kesedaran ini kita semua akan menjaga harta kita, mengelakkan diri daripada riba dan menunaikan zakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Hari Jumaat ini yang datang solat kaum lelaki, walaupun orang perempuan pun boleh datang untuk solat Jumaat, tapi biasanya yang memenuhi ruang kaum lelaki. Banyak nasihat yang disampaikan sampai kepada kaum lelaki. Sepatutnya dalam masyarakat Islam ini setiap lelaki paling kurang seminggu sekali dia akan mendengar nasihat-nasihat yang baik yang dibawa pulang kepada isteri dan anak-anaknya. Dan sepatutnya kita menjadi masyarakat yang paling baik. Tak ada orang Islam kalau dia sembahyang Jumaat yang dia kata dia ni langsung tak pernah dengar nasihat. Tentu dia akan mendengar nasihat, melainkan dia datang daripada awal, masuk-masuk dia tidur. Jika tidak, dia mesti mendengar. Setiap minggu khutbah di Perlis ini, bahagian kedua kita cari satu hadis Nabi, kita masukkan supaya hadis-hadis ini boleh dia bawa balik ke rumah paling kurang. Setiap minggu kita bagi lain, walaupun kadangkala berulang sedikit, supaya sekurang-kurangnya isteri dia tanya, apa yang abang dengar hari ini? Dapatlah dia beritahu. Kita baca kerap. Nabi SAW sebut dalam hadis, ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan Allah Ta'ala yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam Al-Adabul Mufrad, yakni kitab lain selain daripada Sahih Al-Bukhari. Akhlak yang baik maksudnya perangai budi yang baik. Orang yang paling tahu akhlak kita siapa? Anak isteri kita. Bangkit-bangkit pagi, dia tengok muka suami dia, dia tengok muka anak ayah dia. Manusia ni dia hidup memerlukan role model. Dia memerlukan orang yang nak dicontohi. Anak kita orang yang paling awal dia jumpa kita sebagai lelaki di dalam rumah. Jika anak kita tak rasa kita mempunyai akhlak yang baik, contoh teladan yang baik, kita sebenarnya gagal. Maka baikilah apa yang boleh kita baiki daripada budi perangai. Cakap pada anak dengan bahasa yang sesuai sebagai bapa. Sebab tu dalam Quran aja bila cerita anak cakap dengan bapa, surah Luqman ayat macam mana? Ya bunayya, wahai anakku. Bunayya tu dalam bahasa Melayu tak ada. Tapi dia nak wahai bunayya ni anak kecilku maksudnya. Tapi dia bukan maksud dia kecil, tapi maksud wahai anak kesayanganku. Kadang-kadang orang kita sembang anak dia, jumpa saja jangkah anak. Anak tengok dia pun takut dah nak bersembang. Kalau pak dia keluar daripada rumah lagi dia suka.
maka kita bapak yang gagal. Bapak dia balik rumah, dia tengok bapak dia ada rumah, dia sabut, dia keluar. Kita bapak yang gagal. Bapak yang baik ialah anak sentiasa, kalau buat bapak, ayah aku macam mana? Ayah aku kata apa? Dia bukan saja kata, tapi dia melakukannya. Isteri melihat suami dengan contoh yang baik, maka nasihat suami besar padanya, kerana pada suami ada akhlak yang baik, ada timbangan yang betul. Maka itulah yang patutnya tujuan kita yang datang pada hari Jumaat ini dan bawa pulang kepada kaum keluarga kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.